にちは皆さん、スラムダンクにインサートライフ J-POP。 Yo, balik lagi pastinya sama aku Kak Bo di sini dan akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda masih puasa? Pasti kuat lah ya, teman-teman ya kan, kalau lagi ngabuburit biasanya nih anak-anak komunitas Jepang ya pasti dihabiskan dengan ya sahur ya enggak bagus juga sih sebenarnya sih. Bagus, tapi biasanya tuh rata-rata baca komik kalau enggak lanjutin maraton anime ya kan. Nah, tapi pastinya sambil nonton Insert Life J-Pop. Betul banget ya. Nah, oke. Okay. Aku akan hari ini akan mengundang bintang tamu. Pastinya kalian, bisa dibilang ya, kenal banget dengan komunitas satu kali ini. Dalam artian yang mereka suka ini. Wah. Tapi sebelum kita undang ke sini nih, ya kan, gimana kalau aku kasih 5 info dulu nih seperti biasa. Infonya apa ya? Info pertama ini adalah tentang manga yang populer. Tetapi sampai hampir mau diberhentikan membacanya oleh fans karena kepanjangan gitu loh ya kan. Mungkin dipanjang-panjangin dia biar mereka tuh bisa kayak sinetron-sinetron Indonesia yang panjang-panjang gitu kan. Gak juga ya. Oke, langsung aja yang pertama itu ada Naruto ya, dari Masashi Kishimoto nih. Bisa dibilang panjang tapi ya masih menarik sih. Oke, langsung aja nih. Tampaknya nih ya tidak sedikit yang yang menikmati mengikuti serial Naruto ini dan juga novel dari Sendi dan juga Shin dan juga sendiri nih ya. Dan meskipun manganya sendiri ini sudah tamat dan Kishimoto Sensei mengatakan bahwa dia akan menganggap manga Sci-Fi ini tampaknya sang kreator ingin melanjutkan kembali dari manga Naruto ini. Apalagi sekarang udah ada Boruto, makin panjang lagi ya. Nanti Boruto punya anak lagi ya, ada anime, ada manganya lagi. Gitu aja terus ya. Sampai gue udah punya cucu nenek. Kau cucu nenek, punya cucu nenek kapan? Oke, kalau kayak gitu yang kedua ada One Piece nih, dia di salah satu yang gak kalah panjangnya juga dan belum tamat ya, dari Eiichiro Oda. Manga populer ini merupakan saingan berat masih berlangsung dan telah memecahkan berbagai macam rekor. Dan meski ceritanya sendiri relatif dan juga selalu fresh nih, tampaknya ada juga fans yang berhenti membaca karena ceritanya terlalu panjang, termasuk saya. Saya adalah salah satu yang angkat tangan karena kepanjangan dan teksnya panjang banget gitu ya. Jadi coba beralih ke manga lain gitu kan. Oke, selanjutnya ada Kochikame atau yang dibuat oleh Osamu Akimoto. Kochira Kashukikaku. Susah ya namanya ya. Kamerikoen Moe Mashuto atau yang bisa disingkat Kochikame ini adalah sebuah manga yang sangat sepuh, bahkan lebih sepuh daripada Oshinbo ya. Dan manga ini pastinya menceritakan kehidupan sehari-hari seorang polisi bernama Kenchiki Ryosen. Dan Ryotsu ini memulai debutnya pada tahun 1976 nih. Dan jumlah volume komiknya pun tanggung-tanggung ya, mencapai sekitar 196 volume. Wow, ini volume loh, bukan chapter. Ingat, volume. Kalau chapter beda. Kalau 196 chapter, itu masih dikit. Tapi kalau udah volume, sudahlah, nggak usah diomongkan lagi terlalu banyak. Oke, selanjutnya nih ada Gintama ya, yang penulisnya adalah Hideki Sorachi. Manga populer dan kocak mangaka populer ini yang pastinya sangat populer di Jepang ini. Serial Gintama ini tidak jelas-jelas juntrungnya ya, bahkan manganya pun sempat bisa dibilang dibeli oleh para karakter Gintamanya karena belum kepikiran untuk membuat ending manganya nih ya. Dan hampir seluruh karakter atau seluruh chapter ini nih diisi dengan komedi dan parodi dari anime lain. Dan komedi yang diberikan sendiri cukup fresh dan menghibur dan juga tak terduga ya. Bisa dibilang ya Gintama ini tukang-tukang roasting-roastingnya para manga-manga yang lain ya. Tapi gue suka animenya kok, lucu kocak. Oke, selanjutnya nih, Detektif Conan dari Gosho Aoyama ya, yang mungkin ini adalah salah satu manga populer yang berhenti dibaca karena terlalu panjang. Betul sekali, saya termasuk. Pastinya diterbitkan mulai dari awal tahun 1994 nih. Yang paling mengesalkan nih dari Detektif Conan adalah ceritanya yang mulai keluar dari tujuan awal nih. Mungkin ada 3-7 volume yang diterbitkan dan hanya beberapa chapter yang bisa membahas dari jalur utamanya ya, dan baru masuk ke ceritanya. Seperti itu nih ya. Nah, kalau kayak gitu kan kalau ngomongin Conan ya juga sih ya, masalahnya kok Conannya gak gede-gede gitu kan. Ya balik lagi sih ya, Doraemon aja gitu terus ya Nobita ya. Saya juga bingung ya. Oke deh, kalau kayak gitu nanti kita akan langsung aja tanya sama bintang tamu atau komunitas yang kita undang hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan fans club dari Conan. Conan fans club ya kalau gak salah namanya. Nah, kita tanya aja langsung. Tapi sebelum itu kita undang langsung aja nih, ada lagu buat kalian. Dari One Ok Rock dengan apa judulnya nih?
Wasted, Wasted Night ya kan, malam-malam yang percuma ya kan, malam itu harus diisi dengan beribadah, mengaji, tafakur, Quran, subhanallah. Kalau kayak gitu langsung aja, so this is One Ok Rock dengan Wasted Night, check this out. Feel like I can take the world. Throw the weight up on my shoulders, 'cause I won't even feel the burn. Don't be afraid to dive. Be afraid that you didn't try. These moments remind us why we're here, we're so alive. Let's live like we're immortal. Maybe just for tonight. We'll think about tomorrow, yeah, when the sun comes up. 'Cause night is now tomorrow. We'll be talking about tonight. Keep doing what we want, we want, we want. No wasting nights. Okay. Masih balik lagi sama gue Kabau, dan pastinya nih sekarang sudah ada bintang tamunya. Bintang tamunya dari mana? Pasti bukan dari tadi, tapi baru datang sih. Kalau itu langsung aja. Bintang tamunya kita dari Conan Fans Club. Halo. Masih gue mau kaget-kagetin gitu, ala-ala gitu kan, ternyata masih belum kompak. Efek puasa. Dia menjawab. Gue diamin dulu, dia menjawab. Halo bro, kita kenalan dulu satu-satu nih. Dari lu dulu deh, silakan. Nama gue Alpha. Alpha, oh saya Beta. Itu Teta ya? Fisika. Iya betul. Nama saya Panji. Oh, manusia milenium. Bukan. Iya. Nama gue Randy. Randy, iya. Gue nggak tahu Randy apa ya, nanti di itu ya kan, jangan. Ya, benar, dia paling original nih. Wah, ada temennya Conan. Dan ada Conan ada langsung. Silakan. Saya Rega. Rega, oke. Saya juga tak Rega. Saya Kimi. Kimi. Enggak pakai Kimi. Waduh. Kalau saya Vika. Vika, enggak pakai cu. Oke, mereka adalah komunitas dari Conan Fans Club nih ya, bisa dibilang ya. Wow, seru banget nih. Jadi pertanyaan gue pertama kali, kapan Conan bakal di end? Kapan ya? Coba kita telepon Gus Ayam sekarang. Betul. Oke, tapi pertanyaan gue sebenarnya sejak kapan sih lu suka Conan? Nih gue yakin pasti pada angkatannya angkatan gue nih. Kita lebih. Lu kelihatan dah tua ya kita. Kita emang tua. Lu gimana lu? Kalau gue sih suka Conan baru pas akhir-akhir SMP sih, gue baru kuliah kan. Oh baru kuliah, oh masih baru banget dong lo ya? Iya, lo bukan angkatan gue kalau kayak gitu. Iya maaf ya, makanya lebih dari anda. Iya, lebih banget. Itu jeleknya kalau sejelek tuh. Oke. Jelek gitu. Saya sudah tua. Terus. Iya, awalnya dari teman dipinjemin gitu kan. Ini seru nih kan, wah ada komik Conan gitu. Terus akhirnya beralih dari komik, terus ngikutin film-filmnya. Dari film-filmnya tuh akhirnya nemuin kayak kesukaan tersendiri gitu sama si Conan karakter ini. Iya, karakter Conan, serial Conan, dan akhirnya ngikutin sampai sekarang. Oke, tapi bisa dibilang nih, kalau fanbase kali ini fanbase Conan Club ya? Conan Fans Club Conan ya Fans kan? Club. Kenapa lu akhirnya membuat Conan Fans Club nih? Apa yang bisa terpecik alasannya nih buat komunitasnya? Sebenarnya untuk foundernya sendiri itu bukan gue, tapi ada yang namanya Mbak Winda, dia di Jogja, itu foundernya Conan Fans Club. Alasannya sih dari aplikasi online sih, kayak aplikasi chat gitu tuh kan, platform chat gitu kan. Terus akhirnya beralih ke platform Facebook, mulai ada fanspage-fanspage-nya, dan itu awalnya sih Conan Fans Club itu lebih fokus ke event-event online. Jadi ngadain event kayak Conan Fans Club Festival, itu kayak ada event-event gambar, fan art. Terus abis itu ada event kayak cover lagu dan lain-lain, itu sebenarnya fokusnya lebih ke online. Nah, masuk ke ini kayak kegiatan gathering gitu tuh mulai tahun 2009 itu pas baru terbentuknya kayak bibit-bibitnya Conan Fans Club gitu baru terbentuk. Nah, terus akhirnya pas masuk tahun 2011 itu kita ngadain yang namanya Gathering Nasional. Itu dari berbagai daerah luar Pulau Jawa, luar provinsi itu datang di Monas. Waktu itu kita ngadain pada tahun 2011 itu yang pertama.
untuk yang nasionalnya. Panjang ya? Ngabisin durasi, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya jadi hemat berbicara. Waduh. Tapi bisa dibilang kapan didirikan ini? Kalau tadi tahun 2011. 2011 itu ya. Yeah. Wow, sekarang udah bertahan sekitar 8 tahun. Yeah. Keren. Oke, kalau gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi sekarang kita akan ngobrol tentang komiknya, yaitu adalah si Conan tersebut. Okay. Jadi nih, kalau si Conan ini, awal kemunculannya Conan itu tuh dalam sebuah manga shonen Jepang ya. Wah, ini dia nih, ada gambarnya nggak? Oh, nggak ada ya? Nah, ini si Conan ini dan karakter-karakternya lah ya. Bertemakan detektif yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gosho Aoyama ya. Dan seri ini menerima adaptasi anime yang diproduksi oleh Yomuri Telecasting Corporation dan juga TMS Entertainment. Dan animenya pun kemudian menghasilkan banyak film animasi juga dan sejumlah animasi video asli, permainan video, cakram video dan juga beberapa episode aksi langsung nih. Dan selagi itu nih, ada lagi nggak sih teman-teman yang tahu gitu loh selain Conan udah diapain aja sih? Wah, udah diapain aja, Bang. Gimana nih? Abis gimana? Sebuah IP project harus terus dijual, nah. Bapak-bapak. Ya, tuh kan. Live action kali ya? Live action ya? Oh, bener-bener. Live action. Maupun episode gitu. Mm-hmm. Drama. Oh, kayak gitu udah tuh ya? Tuh keren tuh ya live action yang gue kayak tuh. Siap. Oke, tapi ceritain sedikit dong tentang Conan sih sebenarnya awal ceritanya gimana gitu loh. Mungkin ini bagian dari part, karena di Conan Fans Club itu ada Bang Panji. Ahli sejarah. Iya. Okay. Bang Panji ini bisa di Conan, komunitas Conan Fans Club itu disebut Wiki Conan. Oh, Wiki Conan. Siap. Jadi kami waktu dapat sesuai kami, dengan namanya Panji Manusia Millennium kan. Iya. Pada tahun 2000-an Conan juga lagi naik. Pas banget. Jadi Conan ini sebenarnya bermula dari karangannya si Gosho Aoyama Sensei. Pertama kali dia menciptakan Conan ini, sebelumnya dia pernah berangkat dari anime-anime yang sebelum pernah dia ciptakan, yaitu Kamen Yaiba. Yaiba, dari Yaiba dulu. Yaiba gua tahu. Enggak pakai Kamen. Beda itu. Kemudian dia menciptakan karakter rivalnya Conan sendiri, Kaito Kid. Jadi sebelum Conan ini tercipta, si pengarang Gosho Aoyama Sensei ini menciptakan dulu si rivalnya ini, si Kaito Kid ini, dan setelah itu baru beberapa tahun kemudian, pada tahun 94 dia memutuskan untuk membuat satu karakter lagi, yaitu Detektif Conan ini. Oh, Detektif Conan ini 94 ya, dan mulai terkenal di Indonesia tahun pas muncul pertama kali di stasiun televisi. Tahun 96 itu udah muncul. 97 itu udah muncul. 97 ya. Udah muncul di apa televisi swasta, terus sempat beralih ke televisi swasta yang lain walaupun masih satu induk gitu. Terakhir tahun 2014. Akhirnya sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada di televisi swasta, nggak ada yang mau nayangin lagi. Iya, anak-anak sekarang nontonnya YouTube. Iya, Asyam semua. Iya, Asyam semua. Enggak lah, sekarang nontonnya Insert Live J-pop. Tapi ini bisa dibilang komiknya sekarang udah sampai berapa sih? Volume berapa? Di Jepangnya udah sampai 96. 96. Dan baru-baru ini penerbit dari Indonesianya sudah menerbitkan sampai 95. Jadi 95, beda tipis ya. Beda tipis. Betul ya. Walaupun sekarang banyak-banyak manga scan ya, tetap kita harus membeli yang asli. Untuk mendukung Gosho Aoyama. Betul ya kan? Kalau enggak didukung ntar jadi ya gitulah. Malas sekali. Betul sekali. IN jadi N ya. N-nya dipaksakan. Betul. Enggak enak suatu hubungan yang dipaksakan. Masalahnya ini digituin dari mohon maaf, dari Bali tuh udah ngikutin jadi gimana ya? Bener juga sih. Tapi kalau series yang paling kalian suka tuh yang mana sih dari Conan istilahnya nih? Kan artnya? Mungkin dari gue dulu kali ya? Boleh. Kalau dari gue sih lebih ke battle antara FBI sama Black Organization, main villainnya, musuh utamanya. Oh, itu di mana movie-nya, di komiknya? Ya. Oh, di komik sama di anime. Oh, di anime. Iya, itu nama arc-nya Clash, apa? Clash of Red and Black. Iya, Clash of Red and Black. Itu jadi battle antara FBI sama Black Organization itu yang pertama karena mind-blowing, main strategi, bener-bener main strategi antar organisasi besar gitu kan bisa dibilang. Karena Black Organization yang sebagai main villain ini kan bisa dibilang organisasi mafia yang bener-bener dicari-cari gitu kan, dan tindakannya itu masih tanda tanya gitu, ini sebenarnya tujuannya ngapain gitu. Okay. Nah sementara FBI ini yang nyari tahu
apa namanya Black Organization ini. Okay. Nah jadi battle antara kedua organisasi besar ini yang skalanya sudah internasional jadinya lebih seru sih. Kalau saya suka bagian mungkin percintaannya si Conan. Iya. Bisa dibilang semua segmen hampir suka sih. Jadi Conan ini sebenarnya bisa dibilang komplit. Percintaannya ada, man, kriminalnya ada, actionnya ada, komedinya ada. Gado-gado lah. Iya, yeah, jadi Conan ini sebenarnya bisa dibilang cukup lengkap untuk dibahas. Jadi mati segala umur. Nah kalau yang di kanannya mungkin kalau dari gua ya. Serisnya semua bagus, tapi paling momennya... Jawabannya pada politik semua. Politik semua. Cari aman, mencari aman. Kita sudah selesai nih politik. Sudah selesai. Yang paling bagus ya di movie-nya mungkin. Di movie-nya 22. Ya. 22. Itu bagian yang paling ngena buat saya ya, yang pas lagi adegan mobil. Dia yang lagi di, apa namanya, balapan mau ngentiin, apa namanya? Meteor. Bukan meteor. Dia apa? Itu kayak... satelit mau jatuh. Hebat ya Conan bisa menghentikan satelit ya. Tapi keren, itu keren. Ada bantuannya, ada bantuan temennya pasti. Oh iya. Amuro. Iya. Okay. Next yang belakang kasihan tuh yang jilbab merah enggak pernah ngomong. Emang tidak harus menghemat suara. Lagi puasa ya subhanallah. Eh kalau kamu suka yang bagian mana pertama? Kalau aku karena berhubung aku itu fansnya Amuro pasti selalu yang harus ada bagian Amuronya. Amuro. Itu yang paling iya. Jadi Amuro itu karakter apa? Amuro itu dia itu gimana ya? Eits, jangan kasih tau dulu nanti kita bahas. Nanti ada segmennya sendiri. Kalau kamu Kimi gimana? Aku sih suka semua dong pasti. Kan ada Conan-nya soalnya. Enggak. Enggak emang makin seru sih ya kesini-sini. Terus juga adegan-adegan action-nya tuh makin nyata gitu loh. Beda dari yang lain. Bener kayak kata kakak. Di movie yang kedua-dua itu juga pas adegan dia main skateboardnya itu kayak real banget gitu loh. Kayak bukan, maksudnya masih bisa di logika, oh ini main skateboard terus ada mobil. Itu kayak actionnya bener-bener kayak real banget gitu. Jadi lebih logika ya, tapi gak ada juga jarum tiba-tiba truk, gak ada logikanya ya. Beda itu. Tapi bisa aja sih dibuat ya, ada gak sih buatan tuh jamnya? Teknologinya untuk sama saya ini masih belum ada sih. Belum ada. Nah, karena emang side genre dari Conan ini memang sci-fi. Sci-fi ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Kalau lu suka bagian yang mana? Mungkin sama kayak Alpha sih ya, pertarungan antara Black Organization sama FBI. Karena kebetulan saya suka banget sama karakter Suichi Akai. Di situ memang banyak banget perannya di arc yang itu. Jadi Disitulah. Oke, siap. Kalau kayak gitu sekarang kita akan membahas kayak karakter masing-masing dan berkaitan dengan tokoh satu dengan yang lain. Asik deh. Oke, yang pertama pastinya ini adalah karakter utamanya Shinichi Kudo atau juga Conan Edogawa. Wede, kalau di Naruto jadi Edo Tensei. Waduh. Nah, ini adalah Shinichi Kudo ya. Dia sebenarnya umur berapa sih Shinichi Kudo ini? 17 tahun ya. 17 tahun dan dia kenapa bisa jadi Conan tuh ada ceritanya nggak? Iya, di volume awal diceritain saat abis ngedate lah ibaratnya sama si Ran gitu, ngedate gitu kan, kencan gitu. Nah terus dia mergokin organisasi hitam itu, ada transaksi gelap, iya. Nah, pasti pergokin, ketahuan sama rekannya yang satu lagi dari organisasi gelap, organisasi hitam ini. Dia dibikin kayak nggak bisa gerak. Terus diminumin obat yang masih dalam percobaan organisasi. Jadi obat itu digunakan untuk kayak ngebunuh dia tanpa jejak, membunuh tanpa jejak gitu. Nah, ternyata efek samping dari obatnya ini enggak kena ke Shinichi. Justru Shinichi malah mengecil tubuhnya. Gitu. Aslinya itu malah membunuh ya sebenarnya. Tujuannya memang membunuh. Iya. Itu sebenarnya dijual di tempat-tempat komistik terdekat ya. Jangan sampai. Iya, kan masalahnya kan pengen cantik, pengen tampil muda. Iya kan? Pengen 17 sama nenek-nenek umur 50 tahun. Jadi 17 tahun lagi. Iya kan? Aduh, itu jadiin bisnis aja. Aduh. Itu kalau udah jadi penemuan terbaru itu bisa itu. Iya. Oke deh. Tapi karakternya kayak gimana nih mereka nih? Mungkin Mang Waji. Karakternya maksudnya kayak gimana nih? Karakternya maksudnya lebih ke arah dia tuh tegas. Anak seusianya dia pastinya. Pintar lah ya, pintar. Ya, benar. Nah, selanjutnya nih karakter yang kedua.
pacarnya lah pastilah. Ran Mouri ya. Ini Ran Mouri punya lagu yang sangat favorit. Apa itu? Jauh di mata dekat di hati. Ran Mouri. Siap, siap. Kalau Mouri itu ya. Oke, lanjut. jangan sebut saya. Nanti nyebut merek. Oke, kalau gitu ini karakternya kayak gimana nih? Ran Mouri ya. Ran Mouri itu image yang diciptakan oleh Aoyama Gosho sendiri adalah Yamato Nadeshiko. Ah, siapa tuh? Yamato Nadeshiko itu adalah perempuan gimana ngejelasinnya? Perempuan yang cewek banget, tipikali wanita Jepang. Oh. Tipikali wanita Jepang yang anggun, sopan, lembut. Beda. Tapi tapi dia punya kemampuan karate. Mau karate, ya. Benar. Fisiknya paling kuat. Ya. Ya. Fisiknya ya. Fisiknya paling kuat. Benar-benar. Walaupun jadi, dia kalem, nah cengeng, tapi menakutkan. Menakutkan kalau Yara udah tanda serem. Tidak dalam gitu. Bener gak sih? Air beriak tanda tidak dalam. Kayaknya ya, saya salah. Betul ya. Oke, selanjutnya ada Haibara. Ai. Wah, ini dia nih yang bisa dibilang, gue inget nih, salah satu korban juga ya bisa dibilang. Ceritain. Jadi Haibara ini sebenarnya dia inilah yang menciptakan racun itu. Oh, obatnya iya. Itu yang dia ciptakan. Salah satu ilmuannya. Melanjutkan proyek orang tuanya. Jadi proyek aslinya itu kan ya untuk membuat awet muda, tapi karena efek sampingnya, masih ada efek samping ya itu. Seperti mengecil, kemudian sel-sel pertumbuhannya terhambat ya itu. Nah, sempat ada yang mati enggak di salah satu cerita? Katanya ada, tapi belum kejebak ya. Kalau misalnya dilihat dari list korban-korban yang diminumkan oleh PTX4869 ini, kebanyakan mati. Yang kasusnya Kudo Shinichi yang baru pertama kali ditemukan kayak enggak ada list, tapi sama Haibara ini dibikin udah meninggal gitu. Untuk melindungi dia. Siap. Kita langsung masuk ke karakter selanjutnya. Kogoro Mori. Ini yang disebut dengan namanya detektif tidur. Sleeping Kogoro. Betul, bukan numpang chicken dinner. Iya. Karakternya gimana sih Kogoro ini nih? Sebenarnya dia tuh agak selengean, Mbak. Memang awalnya diciptakan untuk karakternya memang agak selengean. Jadi dia itu nyeleneh. Ya, meskipun terkadang dia bisa bersikap keren juga, jadi kalau dia mencakup keluarganya atau mencakup orang-orang yang dia sayangi, dia mungkin akan bisa lebih bersikap serius. Apalagi sifatnya. Dia backgroundnya mantan polisi. Mantan polisi. Untung backgroundnya bukan mantan saya. Kalau buat Kogoro ini sendiri, memang karakter yang diciptakan sama Aoyama Gosho yang dibilang lebih manusiawi. Oh, manusiawi. Conan ini kan bisa dibilang overpower. Iya, OP. Karakter-karakter lainnya juga overpower. Nah, Kogoro ini yang sebagai penyeimbang. Iya. Jadi saat Conan ini fisiknya jadi anak kecil, bukan lagi jadi Shinichi. Nah, jadi si Kogoro ini nih yang dibikin yang secara manusiawi itu skillnya ya bisa dibilang deduksinya di rata-rata lah ya. Betul. Intinya mah sama Gosho Omoi di nerf. Iya, di nerf. Biar enggak OP. Oke, nanti kan jadinya jadi detektif Kogoro. Terus terakhir nih, masih ada lagi ya, Profesor Agara. Wah, ini dia. Agasa. Saya salah. Terus gimana nih karakternya dia nih, simpelnya? Tetangganya Shinichi. Ilmuwan, terus bekerja sama orang tuanya Shinichi juga, misalkan lagi bikin proyek. Oh, satu catatan, jomblo tua. Oh iya, jomblo tua. NTR tingkat tinggi ini. Iya, betul. Yeah. Pacarnya kayaknya sama angka-angka ya. Dia ini jatuh cinta sama teman kecilnya Fusai dan sampai sekarang ini masih belum jelas. Belum ada perkembangannya nih. Bahkan sampai tua ini belum jadi. Si Sanainya udah nikah juga. Fusainya kebetulan memang belum nikah juga. Oh, emang nungguin ya. Ini bego. Tembak. Oke, selanjutnya nih ada Sonoko Suzuki. Wow. The Princess. Tipe-tipe saya ini. Waduh. Anak orang gimana nih karakter Sonoki? Sonoko ini ojo sama, maksudnya dia tuan putri, dia memang kelahiran keluarga konglomerat, tapi kehidupannya dia normal. Dia lebih dia nggak mau menyandang keluarga sebagai konglomerat, dia mau menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah
ya udah ini diri saya sendiri, nggak usah bawa-bawa background keluarga iya, saya gitu. Tapi dia pernah loh bawa itu kalau misalkan ngadain acara, ada acara nah, itu tuh dia beda kasus. Kalau dia mau bantu temennya ya udah sekalian royal. Oh gitu, itu saya membutuhkan teman seperti itu. Tapi dia tidak itu ya, tidak mau menganggap dia konglomerat gitu ya, beda kayak gue. Kalau gue menganggap gue warga konglong jembatan. Oke. Siap, selanjutnya terakhir. Gak lucu ya, gak lucu ya. Ayo, lanjutin aja terakhir. Jangkrik. Nah, ini dia nih. Si trio ini ya, sama-sama. Ini nih, jaketnya mirip ya. Jaketnya mirip loh. Jaketnya ini yang dipakai. Jaketnya yang dipakai. Mitsuhiko. Nah, ini depan lu gentanya atau apa ini bro? Mitsuhiko. Ini Mitsuhiko. Detective Boys. Jadi mereka ini sebenarnya detektif yang menemani Conan lah ya istilahnya. Iya, istilahnya. Mereka saling mengisi satu sama lain gak sih bisa dibilang? Iya, apa namanya? Jadi karakter ini juga terinspirasi dari serial apa Edogawa Ranpo. Edogawa Ranpo yang Sherlock Holmes juga ada sebenarnya. Iya, yang apa namanya? Anak-anak yang suka ngebaca Baker Street Irregular. Iya, Baker Street Irregular. Jadi memang pionernya apa? Maksudnya inspirasinya Gosho ini memang lebih ke Sherlock Holmes. Oh, Sherlock Holmes. Oke, siap kalau kayak gitu, dan itu adalah karakter-karakter intinya kali mungkin ya yang berada di dalam cerita. Dan sekarang ini ada cuplikan opening dari Conan instrumental yang diiringi oleh Japanese Army Band, dan ini katanya keren banget ya. Wow, langsung aja penasaran, langsung aja cek di sana. Ya, tepuk tangan dong. Kalau kalian dengar lagu itu tuh pasti udah, wah ini Conan. Itu udah mengiang banget lah ya. Ini pasti Conan. Itu udah fix udah banget. Dan dia nggak ganti-ganti theme song ya dari dulu sampai sekarang ya. Intinya ya, memang itu. Intinya memang itu. Theme song instrumental lah ya. Iya, instrumental ya. Oke, dan sekarang kita lagi ngebahas tentang fakta-fakta Conan sendiri ya. Nah, langsung aja nih dari nama Conan Edogawa. Sebenarnya tuh nama Conan Edogawa ini berasal dari gabungan nama Sir Arthur Conan Doyle dan juga penulis novel terkenal Sherlock Holmes dengan nama Edogawa Ranpo. Oh. Dan penulis detektif ini nih atau novel ini terkenal sekali di Jepang. Emang Sherlock Holmes ini orang Jepang ya? Bukan. Jadi gini, okay. Berkata gini, sebenarnya si Nichi ini kan sejak mengikuti itu kan dia bingung nih. Aduh, aku ini Shinichi, tapi kalau misalkan dia tahu Rantau, dia bisa dalam bahaya. Jadi dia menciptakan nama samaran yang terinspirasi dari dua novel ternama. Salah satunya yaitu Sir Arthur Conan Doyle. Itu novelis Inggris. Skotlandia. Skotlandia. Nah, itulah bule lah. Iya, bule lah. Pokoknya Conan itu dari Sir Arthur Conan Doyle. Edogawa itu dari novelis Edogawa Ranpo. Jepang Edogawa Ranpo. Oh, ada versi Jepangnya lah ya. Bukan Edogawa Ranpo itu beda lagi. Edogawa Ranpo itu novelis dari Jepang. Novelis misteri dari Jepang. Oke. Edogawa Ranpo ini juga bisa dibilang itu bapak novelis misterinya di Jepang. Oke. Nah, langsung aja lanjut. Nah, ada Profesor Agasa disebut dengan anggota jubah hitam. Itu bener apa? Waduh, klarifikasi. Apakah itu termasuk hoax? Itu dulu pernah ada yang menyikapinya seperti itu. Fan theory. Tapi sepertinya pengarangnya sendiri sudah. Tapi bukan apa namanya, lebih dari Gosho sendiri cenderung ke Tarasumare-nya ya. Buat apa namanya, sebagai pemimpin Black Organization. Yeah. Lebih ngarahnya ke sana. Oke, dan sekarang nih Conan ini kapan sampai ke akhirnya berubah kembali lagi menjadi wujud si prianya ini nih? Sebenernya atau sudah kembali nih, bener nggak tuh? Berkali-kali sih dengan obat percobaan yang dibikin sama Ayah Ibarra sendiri gitu. Tapi tamatnya
Akhirnya kembali. Who knows, kita ujung-ujungnya balik lagi lah ya. Jadi iya. Karena balik lagi tuh obatnya temporary. Betul. Dan akhirnya dia dari kecil ya begitu aja terus kecil ya sampai sekarang ya udah berapa tahun ya? Sudah tumbuh-tumbuh ya. Benar-benar oke. Nah, selanjutnya adalah beberapa alat-alat canggih milik si Conan ini ya. Oke. Langsung aja nih ada yang pertama yang paling autentik yaitu adalah jam tangan biusnya nih ya. Waduh. Ini yang paling oke banget nih. Dua adalah untuk mengelabui si pembicara-pembicara lah ya. Bukan, saat mengungkapkan ya. Biasanya sih ini korbannya adalah si Kogoro-gori. Ya kan, yang jadi di tangan jam tangan bius dulu, dia tidur langsung dengan desi pengubah suara. Ini dia nih selanjutnya nih ya. Mana nih? Wah, ini semua buatan si itu ya? Profesor Agasa ya, oke. Dan terus juga kalau lagi ngejar, dia pakai sepatu penambah tenaga nih. Untuk biasanya... ini nih jadi tendangan itu ya buat tendangan. Ya, tendangannya jadi super. Bisa. Akhirnya nanti tau enggak ada Subasa X Conan. Benar. Betul. Ada yang mau nyerang di ciga mati ya, bisa ya. Bisa. Kalau enggak kiper ciga. Iya bisa. Merah dan tar. Auto win nih. Auto win. Iya. Oke nih, dulu nih gue pengen banget punya ini sebenarnya. Selanjutnya. Skateboard jadian nih. Wah, ini masa kecil gue penuh dengan menghayal. Nah, ini skateboard ini adalah tenaga surya ya? Iya, pakai tenaga surya. Kenapa dia nggak pakai tenaga apa gitu? Tenaga manusia, capek. Tapi dia emang bisa ngebut banget ya sih? Iya, kecepatannya memang dibikin untuk apa setara sama mobil ya? Motor, sepeda motor. Motor ya? Motor, oh iya. Nggak kena tilang. Kalau pakai helm sementara ini polisi-polisi juga. Oh ya udahlah ini sengaja dia udah bantu kita, ya udahlah. Siap. Waduh, dispensasi. Oke, terakhir nih. Kacamata pelacaknya dia ya, bisa dibilang ya. Ada yang kurang, soalnya kacamata transparan. Waduh, bahaya. Bahaya. Bahaya itu ya kan. Puasa. Tidak boleh. Oke, kalau itu adalah alat-alat canggihnya yang bisa dibilang dibuat oleh si Profesor Agasa ya. Jadi Profesor Agasa itu emang karakter yang pinter banget gitu ya. Tapi dia memang, dia apa sih sebenarnya di dalam... apa sih namanya institusi gitu atau apa sih dia, apa individu? Iya, individu. Individu ya, dia tidak tergabung dengan apapun ya. Karena kalau itu kan karyanya dia bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ya itu justru karena dia individu jadinya kadang seringan nyiptain barang-barang yang gak berguna. Cuma baru kali ini doang nih berguna. Berguna itu juga ke Conan ya. Iya. Coba anak-anak biasa kagak guna. Oke deh, kalau saya ada cuplikan opening soundtrack Indonesia-nya dan kita akan bernostalgia pastinya nih ya dengan soundtrack-soundtrack ini. Dan apakah kalian anak 90-an? Langsung aja, check this out. Dalam masa berganti datang pun berlalu, namun di dalam hati ku akan tetap maju. Walau rintangan menghadang, masalah ku hadapi, semua akan ku tegang. Walaupun sekarang aku telah merangkap dalam tubuh kecilku, namun aku akan tetap mati dan aku tidak akan menarang. Dan saat mereka semua coba mengerti, yang ku tahu hanya satu jawaban yang pasti. Ingin ku coba sekali lagi, walaupun tak pasti. Soundtrack dari
Detektif Conan, gue hampir nyebut Kapten Tsubasa. Jauh cuy, jauh. Ya, walaupun awal-awalnya agak flat ya. Baru pas terakhirnya itu tuh yang agak memorable tuh yang terakhir-terakhir. Oke, dan pasti kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng lagi sama komunitas Conan Fans Club ini. Dan jangan kemana-mana, karena lagi ada video klip satu ini dari Shishamo dengan judulnya adalah gitu kan, ohnya gak usah gitu bau. Oke, kalau gitu langsung aja saya cek dessertnya. Ini kemarin tetap insert live J-pop. Oh. Oke, balik lagi pasti di insert live J-pop pasti sama gue Kabau dan juga Conan Vesla. Oke, dan sekarang kita ngebahas tentang komunitas kalian nih, Conan Fans Club ini nih ya. Nah, sebenarnya apa ya? Bagaimana sih cara kalian bertemu cia dan saling apa ya? Akhirnya sepakat bergabung dengan Conan Fans Club, entah kan ada pendaftarannya biasanya ya. Ataupun lu juga ketemu-ketemunya di mana nih gatheringnya? Entah kalau buat bukberan kan biar lagi zaman apa? Lagi pas banget nih kan Ramadan. Nah, atau enggak pas lagi di event-event mungkin di mana gitu. Ya kalau misalkan apa namanya? Terbentuknya bisa berkumpul ini ya tadi ya, seperti yang apa gue bilang itu kita awalnya dari sosmed dulu terus banyak yang daftar gitu kan di grup akhirnya gathering pertama Getnas itu di Monas tahun 2011. Oh, Getnas di Monas pas iya. Enak belakangnya nas sambil makan nanas nas. Iya. Ya kan sama panas-panas sama mas-mas tapi dia tarik Conan menurut kalian apa sih sebenarnya nih lebih ke singkat nah, lebih ke alurnya sih alur kurang lebih sama sebenarnya menarik semua tapi ya kalau disuruh pilih alurnya padahal alurnya kan menurut gue sampai sekarang nggak tamat-tamat ya justru itu karena nggak tamat-tamat ya ini kita jadi oh ternyata nagih terus ya banyak side genre di Conan itu sebenarnya jadi selain misteri dia tadi ada romance ada sci-fi juga dan lain-lain jadi ada komedi juga. Oke, lu bro kalau gue alur sama aksinya ya adegannya Adegannya, aksinya, action-actionnya ya. Adegannya kan benar-benar wah ya yang dibilang wah ini dibilang gak masuk di akal juga sebenarnya sih. Oke. Mungkin misteri sama kasus pembunuhan ya. Misteri dan kasus pembunuhan. Nah itu gue setuju tuh. Misteri kasus pembunuhan itu tuh kadang-kadang kok bisa nemu aja gitu ya. Triknya gitu. Malah sampai ada ya kan pembunuh-pembunuh gitu yang terinspirasi dari Conan. Bener gitu banget. Kan. Itu banyak. Sangat disayangkan banget bahaya. Sih ceritanya Conan. Tapi ya gimana ya? Gitulah ya. Oke. Sama misteri sama kecerdasan ya pasti. Kecerdasannya ya benar-benar. Kecerdasan penulisnya sih kalau iya. Gitu ya. Kalau aku sih ya sama mungkin aksi sama Amuronya. Misteri. Amuronya. Ya sama misterinya gitu loh. Misterinya lah ya, oke siap. Nah ini ada fakta yang terbaru juga nih ya, bahwa film Detektif Conan ini nih akhirnya kemarin baru ada movie terbarunya ya. Namanya Fist of Blue Sapphire yang sudah mencapai 8,3 miliar ya. Ada fakta-fakta lainnya gak tentang Blue Sapphire ini nih? Ada fakta unik gimana? Conan Fist of Blue Sapphire ini menduduki peringkat 1 box office di Jepang. Mengalahkan Endgame. Jadi ketika semua negara nomor satunya itu Endgame, satu-satunya Conan jadi nomor 1. Itu di Jepang. Di Jepang box office-nya. Karena hanya di Jepang. Semua umur yang menonton Conan ya. Pasti. Selain itu juga ada faktor ini, apa... dari masyarakat Jepang yang lebih mencintai produknya sendiri. Jadi mereka lebih suka untuk nonton anime buatan negara mereka ketimbang nonton film-film impor yang pakai bahasa yang menurut mereka tuh malas juga buat negara. Tapi sebenarnya Endgame ini udah didubbing. Iya, semua nih. Masuk semua film luar yang masuk ke bioskop Indonesia, bioskop Jepang, maaf ya. Bioskop Jepang itu pasti harus didubbing. Tapi faktanya tetap aja. Endgame tetap kalah. Wah, Thor dipanggil enak juga ya. Toru! Beda antara sudah produk. Iya, makanya saya tidak lanjutkan. Oke. Nah, katanya nih apa nih? Nah, gitu gua mau nanya sama cosplayernya nih di belakang nih. Oi, ada dua orang cosplayer kita menjadi Conan. Ada tiga sih sebenarnya sih. Conan ya kan? Lu siapa? Eiji. Kogoromori. Gosho Aoyama. Oh, Gosho. Oke, ini lo karakternya kayak gimana nih? Apa Conan ya udah tahu iya, lah. Iya, Edogawa Conan. Iya, yang pas kecilnya. Jadi yang udah versi setelah minum apotoksin. Minum itu juga udah, minum obat udah. Tarutan. Sempat beberapa kali udah gede juga berkat Haibara cuman di spare gitu supaya nanti enggak jadi antibody gitu di badannya biar enggak nolak. Tapi kenapa lu pengen cosplayin si Conan ini?
impian sih sebenarnya. Jadi waktu dari kecil banget itu pas pertama kali nonton Conan, aduh aku pingin jadi dia, dan sekarang baru terrealisasikan dengan cosplay seperti iya, itu. Iya, akhirnya kenal lah ya dengan iya. Cosplay ini ya. Kalau lu sendiri? Kenapa? Iya. Kenapa lu tertarik menjadi karakter dia nih? Gua cosplay hari ini Yuji Hattori ya. Mungkin karena kulitnya yang gelap. Mm-hmm. Jadi cowok kulit gelap itu kan seksi dan eksotis. Kalau di Jepang ya? Kalau di Jepang. Kalau di Indonesia beda. Gak kebanyakan. Terus? Kalau Heiji Hattori sendiri, detektif dari Kansai. Bisa dibilang nih rival beratnya Conan. Kalau Conan dari barat. Timur. Sorry, Conan dari timur, Heiji itu dari barat. Kalau saya dari tadi sih. Udah. Oke, tapi intinya memang lu memerankan karakter ini itu banget lah ya, mendalam banget. Karena so far sih cocok banget gue lihat sama lu ya. Karena kan Conan itu karakternya mancung-mancung gitu kan ya. Kan dia mancung curang, coba saya. Iya. Lanjut nih, ada WD Gathering National Conan Fans Club. Wih, di mana nih bro? Ini yang di Jogja tahun 2017. Jadi tahun 2016-nya kita yang regional Jabodetabek Gathering. Tahun 2017-nya yang regional vakum, tapi dialihkan ke Gathering Nasional di Jogja. Oh, ada penampakan ya? Iya. itu yang tokoh utamanya itu, villain utamanya. Villain utamanya ya, dari organisasi ke-8 ya? Iya. Oke, okay, next. Ke-8. Seram. Ya, ini yang apa tahun 2016 Gathering di Bogor, Jabodetabek. Oh, Bogor. Ini di Kebun Raya nih? Iya, betul. Oh iya, asik nih sambil nongki-nongki. Iya, masih makan rusa ya. Oh iya. Kan gue di-cut. Iya sih, dibawa pulang. Oke, next. Ya wah. Ini sempat diliput juga sama media Halo Jepang. Halo Jepang. Ya. Berkelompok membahas detektif Conan. Oh ini. Iya, itu kegiatan-kegiatan kami diliput. Conan itu rilis tahun 2016 ya di sini. Itu dibagiin juga pas Gathering tahun 2016 itu di Jabodetabek. Gitu. Oke, okay, next. Oh, ini di mana nih, Bro? Ini kita buka stand booth di Nakama Festival di Ancol tahun 2018. Iya. Saya tahu event itu. Saya juga tahu, ya. Okay, tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Ya, ini nobar terakhir tahun kemarin ya. Iya, nobar terakhir Zero Enforcer. Baru terakhir kemarin ini ya. Iya. Baru cosplayer-cosplayernya muncul. Ini dari anak-anak dari TK. Tapi kalian ada ide nggak sih kalau gue jadi buat kalian ya misalkan dari kelompok itu ada satu otaknya gitu kan, lu buat case gitu kan, jadi lu kayak buat simulasi gitu loh. Ya ini. Wah. Iya, nasusnya itu. Ya Next Gathering tuh gitu gamesnya gitu loh. Jadi lebih menantang. Biar lu tuh jadi kayak Conan. Siapa jawabannya paling ya kayak riddle-riddle gitu lah lu buat ya kan. Kita pernah launchin itu. Ada, pernah kayak gitu. Movie 22 ya? Oh iya, dua-dua. Saat nobar itu kita saat nobar di movie 22 kemarin itu kita ngadain game yang emang ada riddle-nya dan kita ngambil riddle itu dari Conan. Dari Sherlock Holmes itu. Oh, dari Sherlock Holmes. Jadi Sherlock Holmes itu ada yang namanya the Dancing Man Code. Jadi kode orang menari. No. Jadi di situ kita make kode itu dibuat jadi case gitu. Oke, okay, siap, seru. Nah, pokoknya ditunggu tuh kayak itu lebih seru tuh kayak gitu ya. Mungkin iya. Taman bermain Conan gitu kan. Wah. Kebetulan kita ada mabesnya. Iya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja nih ada tapi ada MV lagi nih dari apa nih judulnya nih? Mr. Green Apple dengan judulnya Autonatsu. Kalau gitu kalian tonton aja dulu, pasnya jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol-ngobrol, kita akan bahas merchandise bersama Conan Fans Club ini. Jadi tetap di Short Life J-Pop. Boom. Oke, okay, pasti balik lagi masih di Short Life J-Pop bersama gue Kabo dan juga Conan Fans Club. Dan sekarang kita akan ngebahas merchandise-merchandise-nya nih, cuy, asik. Ini jelasin dong kira-kira apa aja yang lo bawa dari, kan gue liat action figure, ada kayaknya komiknya juga, ada majalahnya. Yeah. Silakan bro, dijelaskan. Sampai yang paling mahal yang mana aja nih? Iya. Yang murah yang ini. Iya. Iya, betul.
Mungkin kalau yang murah yang chibi itu kali ya? Ichiban Kuji. Ya, dari, yang kecil yang ini. Ya, silakan. Buat apa namanya? Buat teman-teman yang ingin bergabung ke Pet Club itu bisa cari di apa? Berbagai sosial media kami ada. Cari aja Kona Fans Club, nanti bisa tinggal klik tombol like atau follow. Nah, buat misalkan ingin yang bergabung lebih intens buat fans, ya kan? Gak enak nih bahasanya. Itu bisa apa? Bisa inbox aja ke sosmednya. Ya, nanti ditanggapi sama adminnya, nanti biar diarahin harus gimana-gimana. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di @insertlifejpop, dan buat kalian yang ingin menjadi bintang tamu di sini, ingin ngobrol-ngobrol dan juga ingin apa ya, memberitahukan komunitas kalian itu seperti apa, langsung aja kalian bisa email di alamat yang ada di Instagram tersebut. Dan yang pastinya paling penting, jangan lupa untuk follow Instagram aku juga. Oke, dan pastinya jangan lupa untuk nonton pastinya Insert Life Jpop dari Senin hingga Jumat jam 1 siang hanya di insertlife.com pastinya. So kalau gitu saatnya gue pamit Kabau, dan terima kasih buat kalian sekali lagi. Ya, terima kasih. Dan sampai jumpa, jangan ada juga jamata, bener gak sih? Dan dadah! Sampai jumpa, terima kasih.